Dan ini namanya Kaisang. Kaisang yang nomor 3. Anaknya memang punya image selengean, tapi hatinya baik, bertanggung jawab, punya komitmen yang sangat baik, terutama di dunia kerja. Saya yakin nanti ke depan bisa membahagiakan Erina. Itu saja Bapak Ibu, perkenalan singkat dari keluarga kami dari Solo. Yang jelas mau diperpanjang Pak? Enggak perlu diperpanjang ya Mas ya, biar lebih singkat aja. Kan yang paling penting hari ini saya ingin memperkenalkan adik saya saja. Yang jelas saya juga mohon titip adik saya, mohon dibimbing juga. Dan selebihnya waktu dan tempat saya serahkan pada Bapak Ibu keluarga dari Jogja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Gibran.